Halo, pagi. Sekarang kita lagi mogok kehabisan bensin. Ini udah 50 kilo dari tempat camping. Waktunya kita isi lagi. Bau kopling. Ini koplingnya truk ini kayaknya. Yang pas pada nanjak semua. Scenic lookout. Wouldn't be park and look out. Olahraga. Halo, kita lagi di Moonbee Lookout. Itu kita di pinggir jalan tol. Kita masih 500 kilo lagi ke Sydney. Sydney itu masih sebelah sana. Masih ya, masih lama. Mungkin kita malam nyampe. Oke, jadi lumayan lah ini, ngeliat view-nya bagus banget. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Hai, 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 stop. Oh. Alright, I'll see you later. Bye. Thank you. Be careful, kids. Terkapar di jalan, sudah jadi bangkai ketabrak kendaraan. Kalau saya hitung udah 8 ya, cukup banyak juga.
memang untuk berkendara jarak jauh di Australia ini emang yang berbahaya tuh emang itu binatang liar, kanguru, musang, musang dikit mungkin ya, kanguru yang sering. Tapi kalau di tempat kayak gini tuh peternakan semua, jadi nggak ada. Nah seperti ini. Paling serem itu saya lihat hampir aja blank spot. Saya lihat ada bangkainya udah di tengah jalan. Itu udah dikerumunin sama burung bangkai. Begitu saya lewat langsung terbang semua burung bangkainya. Aduh, itu serem banget. Bener-bener alam liar. Sadis emang alam liar itu.